Bang Edia yang saya hormati, tiba saatnya kita sesi press conference bersama tim tamu Arema FC. Seperti yang kita ketahui, pertandingan berakhir dengan skor tipis 1-0 dimenangkan tuan rumah Persib Bandung. Sudah hadir di hadapan teman-teman semuanya, head coach dari Arema FC, Coach Gitu Gede, selamat ya. Dan salah satu pemain yang tampil di pertandingan tadi, Sito Hamzah, selamat datang juga di post conference conference. Coach, langsung saja Coach, pertandingan yang saya kira menarik, Arema juga beberapa kali melakukan serangan, namun belum bisa memenangkan pertandingan. Terima kasih. Pertama, selamat buat Persib. Apresiasi banget buat para pemain Arema. Ini Arema seperti ini, walaupun belum sempurna, tapi mereka lakukan yang luar biasa ya. Di babak pertama, tapi pada saat mereka tertinggal, mereka masih ada. Ini yang saya senang. Jadi saya pikir kekalahan karena belum rezeki juga. Jadi tapi semua pemain tampil luar biasa. Mereka mau lakukan apa yang kita mau. Dan ini mudah-mudahan ya ke depan juga. Terus katanya pertandingan juga mungkin jadi bahan evaluasi juga untuk mengakhiri. Saya nggak pernah mencari wasit, saya nggak pernah. Ini kita udah kalau Persija juga hari ini tuh, karena hal-hal ada beberapa ya, beberapa momen mesti dia harus dekat dengan kejadian penting itu. Itu yang ya, terus wasit pembantu juga ini yang harus, apakah saya juga nggak paham nih. Jadi menginformasikan masuk jalannya kepemimpinan masih. Jadi juga karena pertanyaan bagus nanti pertanyaan bagus. Saya kan kalau sampai sering terhenti yang jadi tidak enak. Pembelajaran juga kedua kesulitan juga. Karena nggak bisa kita seperti ini. Sebab kita ini setiap pun menggunakan apa leading mesti buang-buang waktu dengan ini tak bisa seperti ini. Ini tentu yang tak perlu juga. Jika saya juga tekankan pada tim Arema juga, kita ya, kita mesti terlebih karena